Halo Sobat Koi, apa kabar Koi Lover? Kali ini saya bakal membahas tentang peradaban jenis ikan koi. Peradaban. Ya, anggap aja seperti itu karena memang seiring berjalannya waktu dari dulu sampai sekarang, untuk jenis koi semakin banyak dan semakin bervariatif. Mungkin itu karena perkawinan silang berbeda jenis koi, makanya sampai zaman sekarang untuk jenis ikan koi semakin banyak dan semakin bervariatif. Bahkan di era sekarang banyak jenis koi yang bisa membingungkan juga, terutama untuk para pemula bisa membingungkan untuk koi yang memiliki pola seperti ini masuk ke jenis koi seperti apa. Saya sarankan simak terus informasi ini sampai beres supaya ketika kita akan membeli ikan koi sudah tahu jenisnya, terutama untuk para pemula yang baru mau memulai memelihara ikan koi, ketahui jenis-jenis ikan koi yang beredar di pasaran supaya ketika kita membeli ikan koi tidak keliru lagi. Sementara awal mula peradaban ikan koi dikembangbiakan sekitar tahun 1804 dan itu juga cuma beberapa ekor, mungkin awalnya untuk jenis bunka. Jenis bunka ini memiliki pola warna merah dan dikawin silangkan dengan jenis koi yang memiliki pola warna putih dan terlahirlah untuk anakannya yang memiliki pola warna merah putih. Oke, langsung saja saya bakal menunjukkan jenis-jenis koi dari mulai yang terpopuler sampai dengan jenis-jenis koi yang paling terbaru. Yang pertama mungkin di sini ada jenis kohaku. Nah, seperti ini tampilannya untuk jenis kohaku. Jenis kohaku ini memiliki warna dasar putih dan di bagian badannya memiliki pola warna merah. Jenis ini pasti di setiap para hobis koi ataupun ya di kolam para hobis koi sudah pasti ada karena memang jenis ini paling diminati para hobis koi. Berikutnya di sini ada jenis koi soa. Nah, seperti ini untuk tampilannya koi jenis soa. Nah, koi jenis soa ini memiliki warna dasar putih, sementara di bagian badannya memiliki pola warna merah dan hitam. Dan untuk warna hitamnya, pola di bagian badannya sampai dengan ke bagian kepala. Yang berikutnya di sini ada jenis koi sanke. Nah, jenis koi sanke ini hampir sama dengan jenis koi soa. Cuman yang membedakan di jenis koi sanke ini, di pola hitamnya dia tidak sampai ke kepala, ke bagian kepala. Tetapi kalau untuk jenis soa, pola warna hitamnya sampai dengan kepala. Lalu berikutnya di sini ada koi jenis siro. Nah, koi jenis siro ini memiliki warna dasar putih, sementara di bagian badannya memiliki pola warna hitam. Dan berikutnya di sini ada koi jenis Akamatsuba. Nah, koi jenis Akamatsuba ini memiliki warna dasar merah dan di bagian badannya timbul fukurin ataupun ring hitam. Oke, berikutnya di sini ada koi jenis Hariwake. Nah, jenis Hariwake ini memiliki warna dasar putih dan memiliki pola warna kuning. Lanjut, berikutnya di sini ada koi jenis Kinki Utsuri. Jenis ini memiliki warna dasar kuning dengan pola warna hitam. Lalu berikutnya di sini ada koi jenis Hiutsuri. Nah, jenis ini memiliki warna dasar merah full di seluruh badannya dengan pola warna hitam. Kalau di bagian sirip atas ataupun sirip bawahnya ada yang berwarna putih, itu sudah termasuk ke jenis hisoa. Seperti ini jenis hisoa. Lalu berikutnya di sini ada koi jenis Benigoi. Nah, jenis ini memiliki satu warna merah di seluruh badannya. Kalau di bagian sirip atas ataupun di bagian sirip bawahnya ada yang berwarna putih juga, itu sudah termasuk ke jenis koi Akahajiro.
Nah, seperti ini untuk koi jenis Akahajiro. Nah, berikutnya di sini ada koi jenis Kumon Ryu. Jenis Kumon Ryu ini memiliki warna dasar hitam dengan pola warna putih. Tetapi selain itu ada juga yang memiliki pola warna merah di bagian badannya. Dan itu berbeda jenis ataupun namanya berbeda. Kalau seperti itu namanya adalah Benny Kumon Ryu. Lalu berikutnya di sini ada koi jenis Mukashi. Nah, jenis ini memiliki warna dasar metalik dan jenis ini ada yang berwarna putih juga, ada yang berwarna tembaga kusam dan ada yang berwarna lain juga. Dan di bagian badannya seperti timbul fukurin atau ring-ring yang timbul di bagian badannya. Lalu berikutnya di sini ada koi jenis Susui. Nah, jenis ini masuk ke jenis koi tanpa sisik atau biasa disebut dengan doichu. Untuk pola dan warnanya ada yang berwarna merah, ada juga yang berwarna orange. Jenis susu ini memiliki pola sisik di dalam tubuh ikan dan biasanya tersebar di bagian punggungnya. Lalu berikutnya di sini ada koi jenis Asagi. Nah, jenis ini memiliki pola pukurin di bagian badannya dan memiliki warna merah di bagian pipi dan perut sampingnya dan terkadang ada juga yang memiliki pola warna merah di bagian siripnya. Berikutnya di sini ada koi jenis Aragoke. Nah, Aragoke ini jenis koi yang memiliki sisik besar seperti naga dan hampir semua jenis ini ada yang memiliki sisik besar ataupun biasa disebut Aragoke. Lanjut, berikutnya di sini ada koi jenis Goromo. Nah, jenis ini memiliki pola warna seperti warna anggur. Terus berikutnya di sini ada jenis Soragoi. Nah, jenis ini memiliki warna dasar abu-abu. Terus berikutnya di sini ada koi jenis Tancho. Nah, jenis ini diminati juga oleh para hobis koi karena jenis ini memiliki pola yang cukup unik, memiliki pola seperti titik di bagian kepalanya. Ya, kalau diibaratkan seperti bendera Jepang, seperti bendera negara asalnya koi. Lanjut, berikutnya di sini ada koi jenis Chagoi. Nah, jenis ini salah satu jenis yang wajib ada di kolam karena jenis ini koi yang paling jinak dan bisa juga dijadikan sebagai penjinak bagi ikan-ikan yang lainnya. Jenis ini ada yang memiliki warna tembaga dan ada juga yang memiliki warna hijau muda. Yang biasa disebut dengan Chagoi Midori. Lanjut, berikutnya di sini ada koi jenis Karasi. Nah, jenis ini memiliki warna dasar kuning muda. Untuk Karasi ini ada yang memiliki mata merah dan ada juga yang memiliki mata hitam. Yang paling banyak dicari itu Karasi yang memiliki mata merah. Lanjut, berikutnya di sini ada koi jenis Kobuto. Nah, jenis koi Kobuto ini koi ini tanpa sisik atau biasa disebut juga dengan doichu. Jenis Kobuto ini memiliki warna dasar hitam dan memiliki pola warna kuning di bagian badannya ataupun di bagian sirip atasnya. Terkadang ada juga yang memiliki pola warna kuning di bagian perut bawahnya.
Lalu berikutnya di sini ada jenis goseki, namun pada dasarnya di jenis goseki ini memiliki 5 unsur warna, warna merah, warna putih, warna hitam, warna biru muda, dan warna biru tua. Dan untuk ikan yang ini termasuk salah satu jenis goseki.